Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Pens Ayu Ting Ting, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di siang hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar segar tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu Bang Mimin ingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar bahagia buat kita para fans Ayu Ting Ting, di mana ada sebuah postingan ya sebelum acara HUT ulang tahun RCTI kemarin, sebagaimana yang telah direpost oleh sahabat kita yakni Yuli_Z1507. Di mana di dalam postingan tersebut terlihat Ayu Ting Ting tengah diwawancarai oleh wartawan. Kalau kita lihat wartawan tersebut, raut wajahnya sepertinya orang bule atau orang luar negeri. Itu artinya Ayu Ting Ting diwawancarai oleh orang bule, artinya Ayu Ting Ting telah go internasional ya. Wah, sungguh luar biasa ya, itulah kita. Sampai orang bule pun, sampai wartawan bule pun mewawancarai daripada Ayu Ting Ting. Itu tentu magnet tersendiri dari Ayu Ting Ting. Saat ini ia telah banyak dikenal di luar negeri. Wah, semakin sukses ya Kak Ayu. Kita doakan semoga kedepannya Ayu Ting Ting akan semakin sukses lagi, dan mudah-mudahan ada konser ku internasional di luar negeri ya. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Jangan lupa kalian subscribe agar menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.